Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sendiri, Karang Sitioko ya. Selamat pagi teman-teman. Ini saya datang lagi ke lokasi di mana apa itu namanya ya, Pak Marsya? Manusia hutan. Primitif lah ya. Primitif lah. Saya nggak tahu namanya apa, intinya teman-teman ya. Tadi sekitaran jam 10 malam itu merusak kolamnya Bang Marcel lagi. Gimana ceritanya Bang Marcel? Jadi gini loh, Mas Ganang. Saya kan penampungan kan dekat kolam gede itu kan. Yeah. Saya setiap berapa jam sekali itu saya kadang-kadang kontrol. Dan ternyata saya cek di kolam yang gede itu loh, kolam gedenya, malah banyak tumbuhan kayak gini, Mas. Ini adalah tumbuhan. Ini kalau saya kan nanya-nanya ya, soalnya ini banyak banget di kolam yang gede. Ternyata ikan saya itu pada mabok semua dan bahkan ada yang pada mati. Jadi kayak gini teman-teman. Ini kalau saya makhluk itu berusaha itu nggak cuma mengganggu tapi merugikan banget. Iya. Ya merugikan Bang Marsas khususnya. Saya takutnya itu lebih ke tetangganya Bang Marcel. Ya. Jadi untuk malam hari ini, Bang, tadi sebenarnya udah sempet di apa namanya di sana dihadang. Iya. Cuma kita nggak nyalakan kamera karena kebetulan itu agak jauh ya Mas Yon ya. Dia langsung lari. Dan tadi saya mendengar ya suara bletak bletok bletak bletok di sana. Ya. Kayak orang lagi ada orang lah di sana lagi bermain atau apa. Kayak pangpung dipatahin itu. Ya itu. Jadilah saya langsung nyalakan kamera teman-teman. Saya langsung ngecek apakah itu manusia primitifnya atau siapa ya. Intinya masalah selalu datang. Jadi ya. Ini buat keracun ini. Iya. Namanya pohon apa? Kalau saya tanya-tanya sih ya, ke orang-orang tua sama bapak saya juga. Kalau namanya sih, ini akar jenu loh. Akar jenu itu kalau mungkin kalau disamain kayak zaman sekarang itu kayak propas. Bisa mabokan ikan. Pepsisida. Nah, ya, kayak gitulah. Ini banyak dan banget loh di. Alhamdulillah ya. Ini lukanya badangnya kemana? Ini, tolong. Ini ya teman-teman ya. Batangik alhamdulillah sudah sembuh seperti sedia kala ya. Racunnya bisa ditawar ya. Iya. Ditawarkan. Ini cuma tinggal bekas lukanya saja. Oke, teman-teman, kita mulai jalan pelan-pelan ya. Tadi suaranya itu berasal dari arah sana, teman-teman. Meratak loh, ke meratak ya. Iya, kayak orang jalan. Saya mohon lebih berhati-hati lagi karena ini takutnya serangan kayak tadi malam itu tulup-tulupnya itu mulai berterbangan ya. Hati-hati di belakang Wan, takutnya Wan. Ya. Kebetulan ini adalah kebun singkong ya teman-teman ya. Iya. Kita semakin curiga karena di dekat kebun singkong. Iya, karena dia itu sangat suka. Saya kemarin lihat ya, mergokin itu makan singkong mentah ya. Iya. Dan ini hutannya di sebelah sini teman-teman. Ini udah ada sungai di bawah dan ke sana itu hutan. Jadi ini udah milik negara ya, aset negara. Nah ini, kalau ini masih perorangan, jadi ini masih ditanemin ketela atau singkong ya. Salah satunya itu juga, takutnya singkongnya habis kan. Ini juga, nah, itu ya. Iya. Mungkin karena musim kemarau ya, gak tahu apa. Tuhan. Bunuh orang lah, gak enak ini. Ya, yang penting jalannya itu. Tapi lihat, kita, lihat. Ini loh, Mas. Kacang. Kayak ada bekas ini gak sih? Ini? Cuma dicek, Sir. Oh, iya, kayak, Mas. Ya. Bukan tuh lagi, tuh. Kayak di dicek, loh. Udah. Ada itunya. Kayak habis. Ini masih kecil ini, pohonnya. Ini kayak ada yang ngecek.
ngacak-ngacak gitu. Ayo cepet aja. Astagfirullah. Ini malah di depan kita. Astagfirullah. Senternya. Si senter. Senter batang. Biar takut senter. Bapak-bapak aja, Mas. Nanti. Disenterin matanya biar enggak lihat ya. Iya. Oh, apa sih? Apa sih? Mas. Ih, panah. Astagfirullah. Asas. Ih. Asih, berlindung. Belakang pohon, belakang pohon. Mana? Astagfirullah. Aduh, lagi. Tembak senter matanya. Biar silo. Ini lemparin. Ayo lewat sini. Ada lagi. Santerin mukanya. Kita dikepung, Mas. Mas, hati-hati, Mas. Mas. Tapi dia enggak bawa panah yang ini. Enggak bawa panah. Mas, kanan. Hati-hati, Mas. Mas, jalan. Bodain, senter cari jalan. Mas, kita dikepung enggak, Mas? Ayo. Bah, cari jalan, Bah. Mana, Bah? Ayo cepet, Bah. Mas, sini, Mas. Sini, Mas. Aduh. Ayo. Aduh. Kara kiri, jauhin. Di tengah Mas. Mas. Hah? Udah. Astagfirullah. Senter matiin. Senter matiin dulu. Takutnya. Ini udah jauh nih. Bawa Mas kakinya, Mas. Tadi yang kemarin itu agak tegang tadi. Kambuh lagi. Astagfirullah. Oke. Ini di tengah tengah loh. Tapi gak ada yang kena panah kan? Gak ada sih. Cuman kita benar-benar dikepung loh. Bah. Ada berapa tadi berarti? Ya kan? 1, 2, 3, 4, 6. Astagfirullah. Benar-benar ya. Ini susahnya ini loh. Apa namanya? Dia kan makhluk. Apa namanya? Senter saya redupin ya. Dia itu makhluk hidup. Jadi bisa melukai. Tadi saya coba gertak dengan memukul-mukul, saya nggak kenal, cuma memukul-mukul itu nggak ada takutnya sama sekali loh. Astagfirullah, benar-benar, Mbak. Jadi ini emang kalau kita kayak gini nggak ada persiapan apa-apa, itu sangat bahaya. Serius, ini sangat bahagia. Bahaya ya? Iya. Terus gimana? Aduh. Jadi kita pulang aja lah. Ya. Kita harus persiapin sesuatu ini harus kalau melawan seperti ini. Iya benar. Jangan ada yang bawa senjata juga loh. Iya. Kayak awas, panah. Sebenarnya duduk di sini pun masih. Tapi itu kakinya nggak apa-apa. Ya udah itu istirahat dulu. Ini kita jangan kan mau ngomong, baru mau deketin aja udah mau dibunuh. Pindah aja banget. Beringas banget loh, Mas. Hah? Kayak beringas banget gitu loh. Ayo, cepet pulang aja. Dia itu cepet pulang ya. Modelnya pakai suara untuk manggil temennya loh. Mana nih? Aduh, ini digerogol ini. Bang, cari jalan, Bang. Tabrak aja ya.
Tuh. Jalannya sudah begini ya. Jangan patah coba. Hah? Jangan patahnya coba. Ya coba, arah sana. Ayo. Awas ya, mendekat ini. Ih, jalannya buntu ini. Jalannya buntu. Tuh, gimana Mas ini, Mas? Wes, kita lawan. Hah? Ini buntu. Buntu ya. Ini pegang. Ini, Bang. Ini mau enggak mau ya? Tapi ya. Hah? Jangan menekan. Awas ya. Astagfirullah. Gertak saja, gertak doang. Ayo cari jalan sekali ya, yuk. Cari jalan. Sini, Bang. Ya. Buntu semua ini, buntu semua. Sini, ini. Ini ada lubang nih. Cepat. Ini coba. Ayo. Mati dulu, bikin. Ini masuk. Mati. Oh. Utang, ayo.